Edukasi budaya Betawi, di mana pada tiap lembar itu ada ornamen-ornamen Betawi yang mencerminkan budaya Betawi dari berbagai aspek kehidupan. Itu saja, saya dukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Banduri sebagai koordinator dari penulisan Al-Quran Betawi. Barusan kembali tadi ini kedatangan dari Dinas Kebudayaan yang diwakili oleh Ibu Rofiko atau Ibu Iko, dan dalam pertemuan itu kita membicarakan pertama adalah dukungan dari Dinas Kebudayaan tentang penulisan Al-Quran Nusantara ini. Kedua, itu ada kita nanti ada kerjasama untuk program-program dari Dinas Kebudayaan dengan kita dari Al-Quran Nusantara. Dan yang ketiga itu segera dari Al-Quran Nusantara untuk melaporkan progres-progres dari Al-Quran Nusantara. Saya rasa cuma itu, tapi harapan dari Al-Quran Nusantara ini, saya sebagai koordinator dan tim, adalah Dinas Kebudayaan dapat mengusung, dapat membantu, dapat mendorong Al-Quran Nusantara ini agar bisa cepat terlaksana sampai tahap penulisan. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.